Baik, saya mulai. Terima kasih. Selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kami dari Ikatan Alumni Universitas Katolik Musi Caritas. Ini adalah webinar series kami pertama di tahun 2021. Jadi kami mengucapkan selamat dan terima kasih sebesar-besarnya pada GKN Invest, khususnya Pak Faisal pada pagi-pagi hari ini beserta tim bisa untuk sharing bersama kami tentang gimana sih investasi yang benar, gimana sih investasi yang aman, karena beberapa hari terakhir ini mungkin kita bisa lihat atau dengar juga di pemberitaan bahwa sedang boomingnya investasi abal-abal, investasi yang tidak terdaftar, investasi yang iming-imingnya besar tapi ujung-ujungnya kolaps, ujung-ujungnya scam. Mungkin nanti Pak Faisal dan tim bisa menjelaskan gimana investasi yang aman sih untuk cara investasi, dan mungkin juga nanti bisa dijelaskan bahwa investasi itu tidak harus cukup dengan modal kecil, tapi tidak cukup dengan modal besar, tapi cukup dengan modal kecil juga bisa. Itu saja pembukaan dari saya. Saya silakan kepada Pak Faisal dan tim untuk melanjutkan webinar series kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Pak Okta. Selamat pagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari Civitas Akademika Universitas Katolik Musi Caritas, serta adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Tentunya pertama-tama kami perkenalkan diri kami, yang mana saya sendiri adalah Faisal Mansur sebagai Head Office dari PT GK Invest Palembang. Dan yang hari ini itu akan membawakan acara ini nantinya adalah Saudara Irsan dan Putra, yang mana beliau adalah Head Development dari PT GK Invest Palembang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan apresiasi yang besar serta rasa terima kasih kami atas terselenggaranya acara ini kepada pihak Ikatan Alumni Universitas Katolik Musi Caritas, ya, khususnya kepada Bapak Rektor yang sudah memberikan support beserta jajarannya. Dan di sini juga kita ya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Okta Priandi sebagai ketua. Saya lanjutkan ya, kami dari PT GK Invest hari ini akan memberikan edukasi seputar investasi bodong yang tadi barusan sudah diceritakan sedikit oleh Pak Okta ya. Jadi kita akan bedah dan bahas, dan kami akan memberikan edukasi seputar investasi bodong yang memang akhir-akhir ini sangat marak di negara kita tentunya, dan khususnya juga di kota Palembang ya. Tapi yang pertama tentu kami akan menginformasikan, kita mau bicara investasi bodong. Sementara kami dari PT GK Invest tentu akan memberikan informasi bahwasanya PT GK Invest ini adalah sebuah perusahaan pialang yang resmi dan terregulasi oleh Badan Pengawas Perdagangan dan Komoditi atau Bapepti ya. Kami hadir di Palembang itu akhir 2019 dan mendapat izin cabang, itu izin resmi cabang tanggal 11 Desember 2020. Mungkin kita bertanya, lu kenapa sampai 1 tahun? Benar, kita sama-sama mengetahui di awal tahun 2020 dunia ini dilanda wabah corona termasuk di negara kita, sehingga kami dari PT GK Invest mendapatkan satu kendala untuk mengurus administrasi ke Bapepti ya. Tapi alhamdulillah kemarin 11 Desember kita sudah resmi mendapatkan izin cabang, dan kami di Palembang ini berkantor di Sudirman Office Tower, itu di lantai 9 di area Hotel Beston di Jalan Sudirman depan Pasar Cinde. Untuk mempersingkat waktu, baiklah, saya akan persilakan kepada Saudara Irsan Pranaputra untuk dapat membawa acara ini,
Dan tentunya nanti mungkin ada session ya, ada session di akhir itu kita mungkin bisa tanya jawab, bisa saling berinteraksi. Dan kami sangat berharap dari adik-adik mahasiswa juga untuk ininya ya, responnya untuk bisa kita saling interaksi, sehingga tujuan daripada kita melaksanakan webinar ini bisa tercapai dan kita sama-sama bisa memberikan edukasi nantinya tentunya. Saya rasa itu dulu sambutan dari saya. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Terima kasih Pak Faisal. Langsung saja mungkin ya, semangat pagi teman-teman semuanya. Pagi ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik ya, tentang bagaimana sih caranya kita mencegah dan mengenali investasi bodong. Tujuannya tentu saja agar kita dapat terhindar dari modus-modus penipuan yang berkedok investasi. Bersama saya Irsan Perdana Putra dari PT Global Capital Investama Berjangka. Kita lihat dulu iklan yang satu ini ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dari teman-teman Universitas Katolik Multi Caritas ya, yang dapat bergabung pada pagi hari ini di edukasi online yang diadakan oleh PT Global Capital Investama Cabang Palembang. Dan saya lihat sudah hadir sekitar 70 peserta ya. Saya nggak bisa sapa satu per satu, tapi saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat, amin ya. Oke, seringkali kita mendengar teman-teman ada penawaran atau sebuah ajakan ya, investasi yang mungkin teman-teman dapat dari teman, bisa dari keluarga atau dari kerabat ya, yang mana suatu jenis investasi itu memberikan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Nah, sebenarnya bagaimana sih caranya agar kita dapat mengetahui investasi tersebut masuk dalam kategori investasi yang benar atau investasi bodong ya. Untuk mengetahuinya tentu saja kita harus tahu dulu apa sih investasi bodong itu. Namun sebelum saya masuk ke penjelasan tentang investasi bodong, ini ada daftar terbaru 28 investasi bodong yang ditutup OJK ya. Ini mungkin teman-teman sempat ikutin beberapa hari yang lalu. Ini 28 ini terindikasi masuk ke dalam investasi bodong dan skema Ponzi ya. Dan sekarang ditutup oleh Satgas Pengawasan Investasi. Nah sebenarnya apa sih investasi bodong ini? Mungkin teman-teman sering mendengar istilah skema Ponzi ya dalam investasi bodong atau money game. Nah, sebenarnya skema Ponzi ini apa? Skema Ponzi ini adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya. Nah, artinya sebenarnya keuntungan yang dibayarkan untuk investor yang bergabung dalam investasinya itu bukan dari investasi yang ditawarkan ya. Nah, untuk skema Ponzi sendiri sebenarnya tercetus oleh sebuah nama orang Italia namanya Charles Ponzi. Ini pada tahun 1919. Jadi karena cukup terkenalnya nama si Ponzi, sampai-sampai saat ini namanya diabadikan dalam sebuah nama yang ya kita cukup parno kalau dengar skema Ponzi ya. Karena image-nya pasti negatif. Nah, sebenarnya seperti apa sih modus dari investasi bodong atau skema Ponzi ini sendiri? Orang yang membuat ide investasi, teman-teman disebut namanya scammer nih. Ini scammer. Scammer ini nanti menawarkan sebuah investasi, baik itu dari MLM atau dari
agrobisnis ya, pertanian, perkebunan, atau dari investasi keuangan seperti forex dan lain sebagainya. Dan mereka mengiming-imingi hasil yang besar kepada calon investor. Biasanya sih akan lebih besar daripada investasi yang aman, contoh deposito. Kalau kita tahu, deposito itu hanya imbal hasilnya 4-6% per tahun. Tapi si scammer ini, mereka bisa menawarkan imbal hasil yang cukup besar dan sangat menggiurkan. Contohnya mungkin 10% dari investasi yang investor itu masukkan ya. Nah, jadi contoh dia menawarkan investasi di bidang MLM dengan modal 100 juta dengan imbal hasil 10% per bulan. Nah, otomatis akan banyak sekali orang-orang atau masyarakat ini yang tergiur ya. Nah, untuk mengembangkan jaringan mereka ini, biasanya si investor yang baru bergabung, kita sebut saja ini ada Tuan A dan Tuan B ya. Di bawah si scammer ini ada dua orang yang diajak ya. Nah, dua orang ini tadi dijanjikan imbal hasil 10% per bulan. Tapi kalau mereka ingin dapat keuntungan yang lebih, mereka juga diharuskan untuk mengajak orang lain bergabung dalam investasinya tersebut. Nah, kalau mereka dapat mengajak orang, biasanya investor pertama ini, si Tuan A ini akan mendapatkan bonus atau komisi ya dari pendaftaran investor-investor baru. Sehingga akhirnya skema ini akan membentuk sebuah piramida yang sangat besar ya. Nah, karena memang investasi yang ditawarkan ini cukup menggiurkan, otomatis akan banyak masyarakat yang ikut. Sampai akhirnya ketika tidak ada lagi member yang bergabung, kita anggap aja ini piramidanya sudah cukup banyak, sudah banyak sekali member-member baru. Nah, sebenarnya investasi tersebut apa return yang dibagikan merupakan hasil dari pendaftaran member-member baru yang di bawahnya ya. Jadi si scammer ini mendapatkan uang dari member-member baru dan yang upline atau pengajaknya ini biasanya dapat komisi. Nah, pada saat tidak ada lagi bagian bawah atau di piramid bawah ini atau member-member baru, otomatis piramid yang besar ini akan runtuh dan akhirnya si scammer kabur ya. Ya, bisa jadi dengan alasan ABC banyak sekali. Nah, itu adalah modus investasi bodong. Nah, tadi kedok usaha si scammer ini bisa di koperasi. Ya, kalau nggak salah tahun 2017 itu ada Pandawa Group, jadi sebuah koperasi yang bisa memberikan imbal hasil yang besar kepada member-membernya. Pada saat itu ada sekitar 1.000 orang yang menjadi korban dengan dana yang hilang hampir 3 triliun rupiah ya. Nah, itu salah satu kedok dari usaha si scammer tadi. Kemudian ada arisan juga, dan kalau MLM cukup banyak ya. Dan yang kemarin sempat rame Tour and Travel, salah satunya First Travel ya, salah waktu itu, dan sempat juga tertangkap ya si scammernya nih, atau si EO-nya tadi. Nah, kemudian ada juga terdok scammer ini ke aktivis. Contohnya dia mengajak investasi pada perkebunan atau pertanian. Dan juga, nah ada juga nih scammer ini yang berkedok investasi keuangan atau forex. Nah, biasanya mereka mengajak investornya ini untuk trading bersama mereka dengan robot atau copy trade dengan iming-iming no loss, tidak pernah rugi dengan fixed income. Nah, itu biasanya kedok dari scammer tadi. Nah, sebenarnya gimana sih caranya agar kita dapat mengetahui apakah memang investasi ini adalah investasi yang benar atau bodong? Tentu kita harus tahu dulu ciri-ciri dari investasi yang berskema Ponzi. Yang pertama, dan ini yang paling pasti, adalah tidak teregulasi oleh regulator, teman-teman. Jadi, contoh nih, ada investasi yang menawarkan perdagangan di bursa. Mereka tidak akan teregulasi oleh regulator. Contohnya
untuk perdagangan itu adalah BAPEPTI ya, Badan Pengawas Perdagangan Terjangka Komoditi. Kemudian mungkin NLM ini tidak tergabung dalam APLI ya. APLI ini apa? APLI ini adalah Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau perusahaan keuangan atau lembaga keuangan yang menawarkan produk-produk keuangan. Nah, ini tidak diawasi atau tidak terdaftar di OJK. Atau juga ini ada investasi yang modelnya asuransi jiwa ya, mereka pasti tidak ikut ke dalam anggota dari asosiasi asuransi jiwa Indonesia. Itu yang pertama, tidak terregulasi oleh regulator. Yang kedua, yang pasti juga investasi bodong ini mengharuskan investornya atau mengajak investornya untuk mengajak investor yang baru atau member get member, ini udah pasti. Rata-rata investasi bodong yang sudah ketahuan, yang sudah scam, itu skemanya pasti member get member ya. Dan ketiga, menawarkan fixed return yang tinggi atau penghasilan ya, atau return yang besar. Jadi kadang-kadang nggak masuk akal juga, mulai dari 1% sehari, bahkan 10% sebulan, atau bahkan ada yang 100% dalam waktu yang sekitar 3 bulan sebut saja. Nah, ini ciri-ciri yang paling menonjol ya, tentang investasi dengan skema Ponzi, menawarkan fixed return yang tinggi. Dan juga kadang-kadang menggunakan toko terkenal. Mungkin teman-teman pernah dengar ada investasi Dream for Freedom ya, kalau nggak salah waktu itu. Jadi dia mengajak atau mengundang toko terkenal, pejabat juga, artis juga, untuk mempromosikan bisnis mereka. Jadi seolah-olah memang ini bisnis adalah bisnis yang asli. Orang nggak usah takut deh ikut investasi kami, karena pejabat-pejabat ini ikut, artis-artis ini ikut, toko-toko ini ikut. Nah, jadi mereka juga kadang-kadang menggunakan toko terkenal untuk promosi bisnis mereka. Dan ada juga yang sering terjadi juga bahwa investasi dengan skema Ponzi ini biasanya dari luar negeri, teman-teman. Ya, jadi mereka datang dari luar negeri, China kah, Malaysia kah, Singapura kah, dan lain sebagainya. Mereka masuk ke Indonesia karena memang sebenarnya untuk investasi bodong, mereka lebih cenderung target pasarnya adalah negara-negara berkembang. Ya, salah satunya Indonesia. Karena apa? Karena memang masyarakatnya kurang teredukasi tentang investasi ya. Kalau di negara maju mereka jarang masuk, karena orang-orang di negara maju sudah cukup paham apa sih investasi di sektor keuangan, bagaimana regulasinya, seperti apa perusahaan yang mengajak mereka berinvestasi. Biasanya negara-negara maju akan lebih aware terhadap investasi-investasi yang baru masuk di negaranya. Tapi kalau di Indonesia kan ada investasi diiming-imingi return yang besar, tapi banyak yang gabung masuk ya. Nah, biasanya tadi investasinya kebanyakan dari luar negeri ya. Dan satu lagi yang pasti tadi ya, investasi ini atau skema Ponzi ini piramidanya pasti akan runtuh jika tidak ada member yang baru. Tadi kalau sudah banyak yang ikut, si scammer ini tidak ada lagi uang yang masuk dari investor yang baru, biasanya dia akan kabur. Dan ya, anggota-anggotanya tadi mungkin cuma bisa gigit jari aja karena dananya hilang dan nggak tahu harus klaim kemana, karena investasi tersebut tidak regulasi oleh regulator di Indonesia. Nah, sekarang setelah kita tahu ciri-ciri dari investasi bodong, tentu saja kita punya nih tips bagaimana sih terhindar dari investasi yang bodong ya, jangan sampai kita ini menjadi korban selanjutnya dari orang-orang atas namakan investasi tapi sebenarnya mereka ini penipu. Nah, jadi untuk terhindar dari investasi bodong, yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi jenis penawaran apa yang ditawarkan oleh si scammer tersebut atau yang memberikan investasi tersebut. Apakah masuk ke dalam investasi di sektor real, contoh mungkin mereka menawarkan jual beli properti gitu ya, atau perhotelan, sewa ruko dan lain sebagainya, atau perkebunan, atau juga di kuliner seperti
franchise ya. Jadi kita harus tahu ini di sektor real atau di sektor investasi keuangan. Nah, kalau di keuangannya contohnya di pasar saham ataupun di pasar uang ya, atau perdagangan forex. Dan yang kedua, setelah kita tahu ini apakah investasi real atau investasi keuangan, kita harus tahu skema investasinya seperti apa, di mana uang itu dialirkan, seperti apa imbal hasilnya, itu mesti kita cari tahu. Jadi identifikasi dulu jenis penawaran yang ditawarkan oleh si scammer ini yang menawarkan investasi tersebut. Yang kedua, ini juga penting, cek pengelola investasi. Artinya kita harus tahu nih bagaimana reputasi dari pendiri investasi tersebut. Contohnya riwayat pendidikannya seperti apa, pernah sekolah di mana, kemudian pekerjaannya apa, dan yang paling penting bisnis apa sih yang pernah dia jalankan sebelumnya. Ini harus aware juga kita, karena biasanya scammer-scammer tadi yang punya skema Ponzi biasanya orangnya itu-itu aja, teman-teman. Jadi ketika bisnis yang pertama dia bangun itu runtuh, piramid, ya dia akan berpikir untuk membuat sebuah investasi yang sejenis. Artinya mereka akan menggunakan sistem dan pola yang sama. Mereka tidak akan masuk ke investasi yang benar, karena mereka tahu investasi dengan skema Ponzi tadi akan memberikan imbal hasil atau keuntungan yang besar kepada mereka dengan waktu yang cepat. Nah, jadi biasanya pendirinya itu orangnya itu-itu aja. Makanya kita harus juga aware terhadap siapa sih pendiri investasi tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, pastikan return atau imbal hasilnya yang wajar. Ya, kalau kita tahu bahwa prinsip dasar investasi kan low risk, low return. Potensi keuntungan tinggi, keuntungan rendah, risiko juga rendah. Atau juga ada investasi dengan high risk, high return, potensi keuntungan yang besar, risiko juga besar. Nah, ini yang harus teman-teman pahami, prinsip dasar ini yang harus teman-teman ingat, bahwa investasi itu akan selalu seperti itu, low risk, low return, atau high risk, high return. Jarang sekali bisnis yang menawarkan keuntungan dengan tidak ada risiko, itu rasanya tidak ada. Jadi mereka hanya memberikan imbal hasil yang besar tanpa menjelaskan risiko yang minim. Itu biasanya yang terjadi kepada investasi dengan skema bodong. Jadi pastikan return yang mereka tawarkan itu wajar. Masuk akal nggak returnnya? Ya kalau kita bandingkan dengan deposito, mungkin kalau deposito 4-6%. Tapi kalau kita belajar di instrumen perdagangan atau di investasi keuangan, itu returnnya bisa 10-20% per bulan. Itu bisa kalau di pasar keuangan atau di sektor real. Di sektor real mungkin cuma 5-7% per bulan, itu masih masuk akal. Tapi kalau sudah lebih dari itu di sektor real, mereka tawarkan 10% per bulan, 1% per hari di sektor real ya, itu biasanya tidak masuk akal. Jadi pastikan dulu return yang wajar. Dan yang keempat, kita juga harus cek legalitas bisnis. Nah, ini penting nih, karena bisnis atau investasi yang benar itu harusnya teregulasi oleh regulator. Contoh tadi kalau koperasi masuk di OJK, terdaftar di OJK ya. Kemudian kalau perdagangan itu mesti diregulasi oleh Bappebti gitu ya. Kalau MLM itu masuk ke dalam Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, dan juga kalau asuransi jiwa itu harus masuk ke Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Jadi ini yang paling penting, dan mungkin ini yang pertama kali harus kita tahu nih, bisnis yang mereka tawarkan ini regulasi nggak, atau perusahaan mereka mendapatkan izin nggak oleh regulator yang ada di Indonesia. Jadi ini penting sekali. Dan yang kelima adalah cari tahu tentang informasi bisnis yang ditawarkan. Sebenarnya pengalaman atau guru terbaik itu adalah pengalaman kita sendiri ya. Tapi kalau kita mau bijak, sebenarnya yang paling aman adalah kita belajar dari pengalaman orang lain. Jadi kalau teman-teman pengen memulai suatu bisnis yang baru ditawarkan, mestinya cari tahu dulu nih bisnisnya seperti apa, mungkin dengan orang atau dengan teman yang sudah memulai bisnis tersebut. Contoh mau trading gitu ya, harus tahu nih seperti apa perusahaan brokernya yang kita pakai gitu. Kemudian seperti apa nanti fasilitasnya, seperti apa legalitasnya. Teman-teman bisa cari sendiri
atau tanya kepada orang-orang yang sudah bergabung. Nah, dengan demikian kita akan lebih apa ya, lebih minim resiko yang kita terima kalau kita mencari tahu tentang informasi bisnis yang mereka tawarkan. Jadi ibaratnya kalau ada investasi baru yang ditawarkan, pelan-pelan teman-teman harus dicari tahu informasinya. Ibarat kita mau nyemplung ke danau ya, jangan langsung nyemplung. Karena kita nggak tahu dalam danau itu ada apa, mungkin ada buayanya kak, atau ada apa ya, gelas yang pecah mungkin. Jadi pelan-pelan masukkan dulu satu kaki, kemudian kalau aman baru masukkan dua kaki, kalau memang terlihat aman ya baru badan kita juga masuk. Nah seperti itu juga untuk kita memulai sebuah bisnis yang baru ya. Nah jadi ini ada 5 tips ya untuk teman-teman terhindar dari investasi yang bodong. Dan yang selanjutnya adalah teman-teman harus berinvestasi secara bijak. Artinya kalau teman-teman pengen berinvestasi, jangan taruh investasi itu hanya pada satu bidang. Ya, jadi ada pepatah yang bilang kalau mau investasi ya taruh di beberapa jenis investasi ya, jangan taruh telur dalam satu keranjang, karena kalau satu pecah keranjangnya jatuh ya telurnya pecah semua. Artinya kalau investasinya kita taruh di satu jenis investasi aja ya, kalau rubuh ya investasinya hancur. Tapi kalau kita bagi di berbagai investasi, walaupun yang satu ini tidak menguntungkan, ada investasi yang lain yang mungkin dapat menggantikan kerugian di investasi sebelumnya. Jadi harus bijak ya, jangan taruh telur dalam satu keranjang, artinya harus investasi di berbagai jenis investasi. Yang selanjutnya adalah berinvestasilah dengan maksimal 30% dari total kekayaan teman-teman. Ini. Nah, jadi kalau kita mau investasi, jangan taruh semua dana kita tuh di sana. Ya, karena kan ada orang yang kalau bahasa Palembangnya apa kalap ya, kalap ngelihat investasi iming-iming profit besar, punya uang cuma 100 juta, ditaruh 100 juta semuanya itu uang pendidikan, itu uang belanja dan lain sebagainya, dimasukkan semua ke investasi tersebut. Nah itu jangan, karena kita nggak tahu nih seperti apa investasi yang kita ikuti di masa yang akan datang, apakah benar-benar profitable atau nanti malah rugi. Kalau rugi semua dana kita habis ya kita akan sangat stres dengan itu ya. Tapi kalau kita berinvestasi hanya dengan 30% total kekayaan kita, contoh tadi kita punya dana 100 juta, mungkin cuma 30 juta aja yang kita investasikan. Nah itu akan lebih aman ya teman-teman. Oke, kita lihat sebentar ya. Baik, setelah tadi kita mengenal dan mengetahui ciri-ciri investasi bodong dan juga tahu bagaimana tipsnya sih agar terhindar dari investasi bodong, nah ini kita akan berkenalan dengan sebuah bisnis milenial ya. Kalau saya bilang milenial karena memang sekarang bisnis ini sedang digandrungi oleh anak-anak muda. Apalagi di zaman pandemi seperti ini ya, karena banyak sekali bisnis-bisnis real, contoh toko dan lain sebagainya, ini banyak yang tutup, banyak yang kesulitan dalam menjual produknya. Nah ini adalah salah satu bisnis yang sedang trending di tahun 2021, yang mungkin teman-teman semua bisa coba. Bisnis apa? Bisnis trading. Ya. Jadi apa sih trading ini? Ya secara singkat sebenarnya trading ini teman-teman sama seperti kita
tukar-menukar mata uang ya. Nah, contoh kalau teman-teman pengen jalan-jalan ke let's say Amerika gitu, tentu teman-teman harus butuh atau harus beli dolar di money changer. Contoh teman-teman butuhnya 1000 dolar nih, saya mau jalan-jalan ke Amerika, sudah ada 1000 dolar. Artinya teman-teman harus ke money changer menukarkan rupiah kita dengan dolar yang berlaku pada saat itu atau rate-nya yang berlaku pada saat itu. Nah, ketika teman-teman butuh 1000 dolar, tentu saja teman-teman harus membayar atau membeli dengan rupiah sebesar 14.000 karena rate-nya saat ini kurang lebih 14.000. Nah, ketika teman-teman sudah dapat 1000 dolar, tadi kan dengan modal 14 juta artinya ya, karena kita dapat 1000 dolar. Nah, ketika teman-teman udah pegang 1000 dolar, ini dolar ini teman-teman bisa belanjakan kalau pengen jalan-jalan ke Amerika. Tapi ada juga beberapa pihak yang memanfaatkan pergerakan harga dari dolar ini untuk mereka ambil keuntungan. Contoh tadi teman-teman punya dolar 1000, belinya 14.000, artinya modalnya 14 juta. Besok ternyata dolar ini naik dari 14.000 ke 14.100. Nah, coba teman-teman punya 1000 dolar, artinya 1000 dolar teman-teman ini nilainya sama pada saat itu, pada hari ketika teman-teman beli dan besoknya ketika harga rupiah naik. Tapi ketika teman-teman jual, teman-teman nggak jadi jalan-jalan. Nggak jadi jalan-jalan, mungkin dibatalin jalan-jalan ke Amerika, kemudian teman-teman mau jual dolar 1000 dolar tadi ke money changer. Karena rate-nya sudah berbeda, ada kenaikan rate dari 14.000 ke 14.100, otomatis teman-teman akan mendapatkan 14.100.000 rupiah dari dolar yang teman-teman pegang. Seperti jadi sederhananya trading itu adalah memanfaatkan pergerakan dari instrumen keuangan atau mata uang dari negara-negara maju ya. Nah, sebenarnya kalau di Indonesia trading ini cukup populer, tapi tidak sepopuler negara-negara maju teman-teman. Mungkin yang paling dekat dengan kita adalah Singapura. Jadi Singapura ini memang rata-rata anak-anak mudanya atau masyarakatnya itu trading ya. Karena apa? Ya karena tadi trading ini tidak membutuhkan pengetahuan yang lebih tentang bisnis seperti bisnis real. Tidak butuh inovasi, tanpa perlu kita cari produknya, tanpa harus ada persaingan. Jadi ini adalah salah satu investasi atau bisnis yang bisa mereka coba ya. Nah, kalau di Indonesia teman-teman untuk perdagangan di sektor keuangan ini ada pasarnya. Namanya ICDX. Jadi contoh teman-teman mau berdagang saham, teman-teman harus masuk ke pasar saham. Kalau teman-teman pengen berdagang buah, ya untuk mencari keuntungan ya, bukan untuk konsumsi. Jadi teman-teman pengen belanja buah untuk diperdagangkan, teman-teman harus ke pasar buah, ya ke agennya gitu kan. Nah, kalau teman-teman ingin berdagang instrumen keuangan, contoh tadi ada mata uang, ada beberapa komoditi di situ, teman-teman harus masuk ke pasar uang. Ya, dalam hal ini untuk di Indonesia, pasar uang kita namanya ICDX, Indonesia Commodity Derivative Exchange atau Bursa Commodity Derivative Indonesia. Nah, jadi sebenarnya trading ini apa? Ya, kalau kita secara awam, trading ini adalah berdagang instrumen keuangan derivatif ya, di pasar uang secara online untuk mendapatkan keuntungan. Nah, derivatif di sini artinya teman-teman hanya berdagang nilai dari mata uang yang berlaku di bursa. Jadi tadi kalau kita tadi ke bank itu kan butuh fisik tuh, bawa 14 juta kemudian dapat 1000 dolar dalam bentuk fisik dolarnya. Tapi di sini yang kita perdagangkan ini hanya nilai dari mata uang ataupun nilai dari instrumen keuangan lainnya. Jadi bukan fisik ya, teman-teman beli contoh beli emas gitu kan, karena yang diperdagangkan di pasar uang ini adalah instrumen-instrumen keuangan dengan tingkat permintaan yang sangat besar. Contoh tadi ada emas, ada minyak, ada mata uang negara-negara maju. Nah, jadi yang teman-teman perdagangkan itu adalah selisih dari harga instrumen keuangan. Nah, untuk diketahui untuk kategori bisnisnya, ini juga teman-teman harus tahu dari awal, masuk ke kategori high risk high return ya, punya potensi keuntungan yang tinggi namun juga ada resikonya di situ. Namun menariknya bisnis ini resikonya
bisa kita atur teman-teman sesuai dengan tingkat toleransi kita. Nah, ini ada struktur dan skema perdagangan di Indonesia. Jadi untuk perdagangan di pasar uang atau instrumen keuangan tadi, teman-teman, ini diatur oleh Undang-Undang nomor 10 tahun 2011 ya, di bawah Kementerian Perdagangan. Jadi untuk perdagangan di pasar uang sendiri ini diawasi atau diatur oleh Kementerian Perdagangan yang diawasi oleh Bappebti sebagai regulator yang ada di Indonesia. Bappebti ini adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Nah, untuk masuk ke pasar uang tadi, teman-teman, ini kita harus butuh atau perlu yang namanya fasilitator. Nggak bisa langsung ke pasar uang. Harus ada brokernya. Nah, broker ini namanya perusahaan pialang ya. Nah, jadi yang kita perdagangkan di pasar tadi adalah instrumen keuangan. Kemudian, apa sih kelebihan dari bisnis trading ini dibandingkan dengan bisnis real? Jadi apa kelebihan dari investasi di sektor keuangan ini dibandingkan dengan investasi di sektor real? Yang pertama, transaksi yang fleksibel, teman-teman. Jadi teman-teman bisa berdagang kapan saja, di mana saja, tanpa harus punya toko, tanpa harus punya kantor, tanpa harus punya karyawan. Jadi teman-teman bisa transaksinya di mana saja asalkan ada gadget seperti laptop ataupun handphone dengan bantuan internet. Jadi transaksinya semuanya secara online. Dan untuk waktu perdagangannya ini cukup panjang, teman-teman, sehari 24 jam. Artinya pasarnya buka itu 24 jam. Harga-harga di bursa ini juga bergeraknya 24 jam, terutama untuk mata uang ya. Dari hari Senin hingga hari Jumat. Nah, jadi teman-teman mau coba berdagang, belajar sambil kuliah, sambil dagang ya. Dagangnya nggak perlu ngecek toko, nggak perlu ngecek karyawan ya. Cukup melihat harga dari handphone kita, ini harga-harga yang berlaku di pasar dan teman-teman bisa mengambil peluang di situ ya. Jadi pasarnya buka dari hari Senin hingga Jumat. Kenapa bisa 24 jam dan kenapa bisa panjang perdagangannya? Karena memang bukan Indonesia sendiri, teman-teman, yang berdagang. Di pasar uang ini semua negara ikut bertransaksi. Jadi ada 4 sesi yang dibagi ya dalam 24 jam ini. Pertama jam Tokyo ya, masuk jam Tokyo itu masuk jam Asia, masuk kita juga. Pagi hari itu masuk jam Asia, kemudian siang hari masuk jam Eropa, artinya nanti siang hari marketnya buka di sesi Eropa. Kemudian di malam hari akan masuk ke sesi Amerika. Makanya perdagangannya cukup panjang, 24 jam, karena memang semua negara ikut bertransaksi. Nah, kebetulan hari ini pasarnya tutup ya, karena ini hari Sabtu. Jadi harganya stop, nanti hari Senin jam 5 pagi itu pergerakan harga akan dimulai dan perdagangan juga akan dimulai, terutama di sesi Asia ya. Nah, kemudian kelebihan kedua setelah fleksibilitas dan juga waktu transaksinya panjang, kelebihan kedua, transaksi di pasar uang ini teman-teman bisa dua arah ya. Bisa kita ambil posisi beli ketika kita menganalisa suatu instrumen harganya akan naik. Contoh, kita mau berdagang emas. Kita yakin nih pergerakan harga emas ke depan akan naik, kita bisa beli dulu sekarang. Contoh sekarang harganya 1.700 gitu ya. Kita yakin nih ke depan harga emas ini akan naik $1.800 per troy ounce. Ya, kita beli di harga 1.700. Ketika harganya naik, kita mendapatkan untung. Nah, itu seperti berdagang secara umum ya, beli di harga rendah, jual di harga tinggi. Tapi gimana sih kalau nanti seandainya harga emasnya terus turun, sekarang harganya 1.700, kita analisa ke depan akan turun nih ke $1.600 per troy ounce. Nah, teman-teman bisa jual juga di harga 1.700 tadi. Nah, ketika harganya turun, teman-teman juga mendapatkan keuntungan. Jadi uniknya bisnis ini karena tidak butuh fisik, hanya kita berdagang nilai, jadi teman-teman bisa jual walaupun nggak punya produk. Jadi walaupun harganya naik atau turun, dua-duanya ada peluang keuntungan di situ. Yang ketiga, kelebihan dari trading online ini sendiri, teman-teman, likuiditasnya tinggi. Jadi uang yang beredar di pasar uang ini per hari sampai dengan $5 triliun. Jadi ini di atas dari semua pasar. Pasar saham New York Stock Exchange, ini adalah bursa saham terbesar dunia aja, hanya 22,4 billion. Tapi kita untuk di pasar uang itu sampai dengan 5 triliun
dolar. Kalau saya rupiahkan, uang yang beredar di pasar uang ini ada sekitar 50 ribu triliun rupiah. Uang yang beredar per hari. Kenapa bisa sangat besar? Karena tadi semua negara ikut bertransaksi, ya. Jadi likuiditasnya sangat tinggi. Ini artinya apa, teman-teman? Kalau mau beli di harga berapapun pasti dapat. Atau berlaku 1.700 tadi harga emas, teman-teman mau beli di harga tersebut pasti dapat. Kemudian teman-teman mau jual kapanpun, selagi harganya berlaku di bursa, teman-teman juga bisa jual. Itu artinya likuiditasnya yang tinggi. Nah, siapa saja sih pelaku trading online ini? Tadi saya bilang untuk pelakunya dari seluruh dunia, yang paling besar porsinya adalah bank komersil, teman-teman. Jadi bank komersil ini menjadi pelaku pasar terbesar di pasar uang. Contoh ada Citibank, ada JP Morgan, ada Goldman Sachs, ada Capital One, kemudian ada Mandiri juga termasuk, BTN juga termasuk, itu bank-bank komersial tiap negara ikut menjadi pelaku pasar dan porsinya 43% sebagai pelaku pasar di pasar uang. Kemudian ada 30% ini dari lembaga keuangan. Ya, lembaga keuangan 30% pelakunya, jadi uang yang beredar 30% milik lembaga keuangan, asuransi, leasing, dan lain sebagainya. Kemudian ada 17%, nah ini perusahaan multinasional ya, perusahaan ekspor-impor, contohnya ada Coca-Cola, ada KFC, kemudian ada otomotif seperti Honda, Toyota, dan lain sebagainya. Dan ada 8%, ini bank sentral sebagai pelaku pasarnya, jadi setiap negara pasti punya bank sentral. Kalau di Indonesia, BI ya, jadi BI pun menjadi salah satu pelaku pasar di bisnis ini. Dan juga ada 2% pelaku pasarnya trader retail ya. Jadi kita individu-individu ini juga bisa masuk ke pasar uang, namun harus lewat fasilitator. Dalam hal ini adalah perusahaan pialang ya. Jadi teman-teman kalau pengen trading di pasar uang tadi harus pilih dulu perusahaan pialang. Di Indonesia ada banyak perusahaan pialang dan GP Invest salah satu perusahaan pialang sebagai penyalur teman-teman bisa masuk atau bisa bertransaksi di pasar uang. Artinya nanti teman-teman jika berminat silakan registrasi dengan GK Invest yang itu dibantu oleh teman-teman yang ada di GK Invest. Nah, kita punya misi teman-teman, GK Invest sendiri di Indonesia punya misi yang pertama adalah memberikan literasi investasi yang legal. Tadi saya sudah sampaikan pertama tentang investasi yang bodong, dan kita selalu mengedukasi masyarakat tentang seperti apa sih kita mencegah dan bagaimana sih kita memilih sebuah investasi yang legal. Yang kedua, kita punya misi adalah memperkenalkan bisnis trading sebagai bisnis alternatif kepada masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, misi kita adalah memberikan edukasi secara berjenjang kepada nasabah atau masyarakat yang ingin berdagang di pasar keuangan tadi. Jadi bukan cuma kita mengenalkan bisnisnya, tapi kita juga mengedukasi secara berkala bagi masyarakat yang ingin bertransaksi di pasar uang. Dan yang keempat, visi kita adalah menjadi perusahaan pialang nomor satu di Indonesia dengan layanan yang transparan dan teknologi canggih yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi multi produk di pasar keuangan. Nah, sebenarnya kenapa sih GK Invest? Teman, tadi Pak Faisal juga sempat sampaikan bahwa GK Invest sendiri masuk di Indonesia ini pada tahun 2016. Dan untuk di Palembang sendiri, kita udah jadi kantor cabang yang mana kita telah masuk ke Palembang tahun 2019. GK Invest ini teman-teman adalah merupakan salah satu anggota dari Global Capital Group ya. Jadi ini adalah grup besar yang berpusat di London ya, dan juga salah satu sponsor dari tim sepak bola besar dunia Arsenal ya, di mana memang Global Capital Group ini spesialisasinya ke perusahaan jasa keuangan, terutama di perusahaan broker atau pialang ya. Di Indonesia sendiri ada beberapa perusahaan pialang di bawah Global Capital Group, ada Global Capital FX, ada Global Capital FX Prime, ada GK Pro, ada Akta FX, dan juga ada GK Invest atau Global Capital Investama yang ada di Indonesia. Nah, kemudian apa sih kelebihan kita di GK Invest dibandingkan dengan perusahaan pialang lain atau broker lain? Biasanya teman-teman untuk broker lain ini mengenakan biaya transaksi yang besar ya.
ada yang $30 per satu lot, ada yang $50 per satu lot. Nah, jika Intest sendiri menawarkan komisi atau biaya transaksi hanya $2 per satu lot. Jadi kenapa Indonesia, kenapa kita berani masuk ke Indonesia? Karena memang kita lihat pangsa pasarnya sangat besar, dan untuk pialang lain juga kita bisa saingi, karena tadi pialang lain ini biaya transaksinya besar banget. Biaya transaksi per satu lot $30, dan juga mereka ada biaya inap. Biaya inap ini apa? Jadi kalau teman-teman beli satu produk di pasar uang tadi, contohnya teman-teman beli emas, kemudian nggak teman-teman jual di hari yang sama atau menginap di posisinya, karena mungkin untuk investasi jangka panjang ya, mungkin teman-teman mau jual satu minggu ke depan, satu bulan ke depan, bahkan satu tahun ke depan. Nah, biasanya perusahaan pialang lain ini ada biaya inapnya teman-teman. Kalau teman-teman nggak jual di hari yang sama, itu ada biaya inap $5 per hari, per lot per hari. Jadi kalau teman-teman satu minggu aja nginepin posisinya, nggak dijual emas yang dibeli tadi, itu akan kena 5 dikali 5 hari perdagangan, ada $25 biaya inapnya. Nah, kita sendiri hadir dengan konsep yang baru atau pelopor dari perusahaan pialang yang memberikan fasilitas bebas biaya inap. Jadi untuk teman-teman yang mau trading emas, trading mata uang, atau mau trading saham pun, kita juga ada ya saham-saham luar negeri, tapi saham-saham Amerika, blue chipnya Amerika. Teman-teman mau transaksi jangka panjang, kita berikan fasilitas bebas biaya inap. Nah, yang paling penting juga tentu saja tadi saya bilang, kalau kita mau tahu ini investasi benar atau enggak, legal atau bodong, tentu saja kita harus tahu ada nggak dia lisensinya atau ada nggak dia izinnya dari regulator yang ada di Indonesia. Kalau kita ini kan masuk ke dalam sistem perdagangan ya, transaksi atau perdagangan di pasar uang, otomatis untuk regulatornya adalah Bappebti, teman-teman. Bappebti sebagai regulator untuk perusahaan pialang yang ingin bertransaksi atau nasabah yang ingin bertransaksi di pasar uang. Nah, kita sudah mendapatkan izin dari Bappebti di tahun 2016, kemudian kita juga telah menjadi anggota dari bursa-bursa yang ada di Indonesia atau pasar yang ada di Indonesia. Untuk di Indonesia sendiri, teman-teman, itu ada dua pasar uang, ada ICDX tadi, tempat kita melempar orderan kita atau pasar uang di Indonesia, ada juga JFX. Kebetulan JK Invest menjadi anggota dari kedua bursa tersebut, tapi kita lebih banyak melempar order nasabah ini ke ICDX. Nah, kalau kita mau lihat perusahaan-perusahaan pialang mana saja sih yang teregulasi oleh Bappebti, teman-teman silakan buka website-nya Bappebti ya, di bappebti.go.id. Nah, di situ jelas sekali ada beberapa perusahaan pialang yang teregulasi. Termasuk salah satunya adalah JK Invest. Nah, teman-teman bisa lihat di website Bappebti, teman-teman cari perusahaan pialang, dan di situ ada beberapa, dan pilih JK Invest. Ketika teman-teman klik, detailnya akan muncul. Apa nama pialangnya, alamatnya di mana, nomor izinnya berapa, nomor teleponnya, website-nya, dan juga perusahaan pialang yang teregulasi itu pasti ada rekening terpisah. Nah, ini bedanya investasi yang bodong dan real. Biasanya kalau yang diregulasi, dana nasabah ini yang ingin bertransaksi atau yang ingin investasi itu akan aman, karena biasanya ada bank kustodian atau rekening terpisah. Jadi untuk teman-teman yang ingin trading di pasar uang, nanti modalnya akan ditransfer ke rekening terpisah. Rekening terpisah ini apa? Rekening yang berbeda dari rekening operasional perusahaan. Jadi ini rekening yang memang ditunjuk Bappebti untuk menyimpan dana-dana nasabah yang ingin bertransaksi di pasar uang. Jadi dana nasabah akan aman di situ, walaupun ya rasanya agak sulit. Contoh, jika invest mau kabur, ya kabur aja gitu kan. Tapi dananya akan tetap aman karena dana ini diawasi dan berada di KBI ya, di rekening terpisah. Nah, jadi itu yang paling penting, legalitas dari JK Invest. Nah, ini ada beberapa sertifikat dan penghargaan yang telah diperoleh oleh JK Invest sejak masuk Indonesia tahun 2016 sampai saat ini 2021. Jadi kita menjadi peringkat pertama broker terbaik di Indonesia ya. Broker terbaik dengan volume perdagangan terbanyak di Indonesia. Kenapa bisa paling banyak ya tadi? Karena kita menawarkan biaya yang murah. Kalau kita mau jadi seorang trader, tentu saja kita pilih perusahaan pialang ini yang memberikan biaya transfer paling rendah. Karena kita kan
orientasinya kepada keuntungan. Kita pengen keuntungan yang maksimal. Nah, gimana caranya? Ya, pertama kita harus cari dulu perusahaan galang yang kasih biaya transaksi paling murah. Nah, itu karena kita punya konsep berbeda, biaya yang paling murah, makanya kita menjadi galang nomor satu hampir 2 tahun terakhir, nomor satu terus setiap bulan, karena SDX ini mengadakan dicek siapa aja perusahaan galang dengan volume terbanyak, dan kita menjadi peringkat pertama volume transaksi terbanyak di Indonesia. Nah, kemudian produk-produk apa saja sih yang teman-teman bisa transaksikan di pasar uang? Di GK Invest, teman-teman bisa bertransaksi sampai dengan 70 instrumen perdagangan. Mulai dari mata uang atau forex tadi, pertukaran mata uang ya. Contohnya teman-teman mau berdagang mata uang euro, atau pound sterling, atau Jepang yen, atau mata uang yang lain-lainnya ada. Jadi ada total 28 untuk pasaran mata uang atau forex itu sendiri. Kemudian produk lain di pasar uang ada komoditi juga teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau transaksi emas atau transaksi perak atau transaksi minyak mentah, ini bisa. Karena ini adalah salah satu produk yang kita tawarkan untuk teman-teman trading. Dan yang paling berbeda dari perusahaan galang lain, kita menawarkan CFD saham. Jadi teman-teman bukan cuma bisa berdagang instrumen keuangan seperti forex atau komoditi tadi, tapi di GK Invest teman-teman juga bisa transaksi saham-saham Amerika, saham-saham blue chip Amerika. Contohnya di sini ada saham Coca-Cola, ada Google, ada saham-saham otomotif ya, Ford, ada Boeing juga, ada Amazon, dan lain sebagainya. Dan yang paling baru kita punya saham Pfizer ya, saham perusahaan vaksin dunia. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan saham-saham perusahaan vaksin yang sekarang memang sedang rame karena banyak didistribusikan di berbagai negara dan kita tahu harganya akan terus naik, nah, teman-teman bisa beli saham Pfizer tersebut lewat GK Invest. Ya, dan nanti teman-teman transaksi ini melalui platform yang namanya adalah MetaTrader 5. Jadi ini adalah platform terbaru dan terunggul dengan teknologi terbaik saat ini. Jadi teman-teman bisa melihat harga yang sedang running di pasar uang hanya di platform MetaTrader 5 ini, yang teman-teman bisa download lewat handphone ataupun nanti lewat laptop ya. Nah, kemudian apa sih fasilitas yang ditawarkan GK Invest untuk teman-teman bertransaksi di pasar uang? Jadi kebanyakan memang masyarakat di Indonesia ini kan kurang tahu gimana sih caranya menganalisa pergerakan harga. Nah, kita punya alat bantu untuk memudahkan teman-teman memilih beberapa instrumen untuk teman-teman transaksikan. Jadi kita bekerja sama dengan dua lembaga besar ya. Pertama adalah Trading Central. Ini adalah lembaga yang memang tugasnya di sini adalah memprediksi pergerakan harga dari instrumen-instrumen yang ada di pasar uang tadi. Jadi teman-teman kalau bingung mau transaksi emas, harga emas bergeraknya naik atau turun ya hari ini, naiknya kemana dan turunnya kemana ya hari ini, ini kan banyak yang belum tahu. Nah, dengan bantuan dari Trading Central, karena Trading Central ini isinya adalah trader-trader profesional semua, teman-teman bisa ikut sinyal yang mereka berikan. Nah, untuk Trading Central sendiri, teman-teman, ini bukan cuma GK Invest ya yang pakai, tapi bank-bank besar dunia juga pakai seperti Scotia Bank, ada National Bank, dan juga HSBC pun ini memakai sinyal dari Trading Central untuk mereka masuk ke pasar uang. Jadi memang benar-benar sangat membantu untuk Trading Central ini, dan mereka juga atau Trading Central ini pernah menjadi juara technical analisa ya, terutama di tahun 2018. Jadi teman-teman kalau nggak bisa menganalisa harga, silakan lihat Trading Central sebagai alat bantu tradingnya. Jadi ini saya tunjukkan seperti apa Trading Central. Nah, oke, ini adalah platform teman-temannya. Sebelum saya masuk, saya lihatkan Trading Central. Ini saya tunjukkan dulu platform perdagangan kita, namanya MetaTrader 5. Sorry, saya share screen dulu. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini adalah grafik harga dari beberapa dari instrumen yang ada di pasar uang. Ini kebetulan adalah grafik harga emas ya. Grafiknya
Kemudian di sini ada harganya sebelah kanan sekali. Ini ada harga emas saat ini yang berlaku di bursa, ada 1.700. Ini harganya yang berlaku saat ini di bursa, 1.700 dolar per ons. Jadi kalau untuk emas itu satuan beratnya bukan kilogram, bukan gram, tapi troy ons. Teman-teman bisa lihat nanti di TV One atau Metro TV harga emas 1.700, 1.600 atau 1.800 itu dalam troy ons ya. Dan ini adalah grafiknya yang teman-teman bisa analisa nanti untuk teman-teman bertransaksi. Jadi di sebelah kiri ada beberapa produk tadi, kalau di Giga Invest teman-teman bisa transaksi sampai dengan 70 produk atau 70 instrumen perdagangan yang teman-teman bisa pilih. Dan nanti saran saya kalau teman-teman ingin belajar trading, belajarlah dengan instrumen-instrumen atau produk-produk yang familiar, contohnya emas atau mata uang yang sering didengar, euro ataupun pound sterling, agar teman-teman lebih mudah untuk menganalisa pergerakan harganya. Nah, ini ada emas dengan platform MetaTrader 5 kita, dan di pojok kiri ini ada pilihan untuk kita eksekusi beli atau jual, jadi tergantung analisanya. Jika nanti hari Senin teman-teman analisa harga emas ini naik ya, karena sekarang harganya 1.700, teman-teman bisa order buy di sini. Buy di harga 1.701 dengan volume perdagangan yang nanti teman-teman tentukan 0,1K atau 1 lot kah, jadi nanti tergantung dari modal teman-teman. Jika teman-teman trading 1 lot, volumenya 1 lot, teman-teman beli sebanyak 100 troy ons. Simpelnya seperti ini, jika teman-teman beli sebanyak 1 lot, harga naik dari 1.700 ke 1.701, teman-teman udah dapat 100 dolar. Untungannya seperti itu. Ya. Tapi kalau teman-teman yakin harganya bakal naik lagi ke 1.800 ya, lebih tinggi lagi karena memang historikalnya ada. Jadi grafik yang sebelah kiri warnanya merah hijau ini adalah grafik harga. Grafik harga ini merupakan historical harga yang pernah terjadi. Artinya teman-teman juga bisa menganalisa harga ini ke depannya bisa mencapai harga sebelumnya juga, karena di sebelumnya ini harga pernah ke 1.800, bahkan pernah ke 1.900. Ntar saya lihatkan dulu ini chartnya. Iya, nah ini. Jadi teman-teman bisa lihat ini adalah grafik pergerakan harga emas dalam beberapa bulan terakhir. Ini grafik dimulai bulan Mei 2020 di pojok bawah sebelah kiri bawah ini ada tanggal ya. Jadi harganya 1.700 sempat naik tertinggi ke 2.078 di sini. Ini harga tertinggi di bulan Agustus 2020. Dan sekarang harganya terkoreksi lagi ke harga terendah di bulan Mei 2020. Jadi harga 1.700 ini termasuk harga rendah. Kalau teman-teman melihat pergerakannya akan naik ya, mungkin ke 1.800 kah? Kalau 1.800 artinya di sini ya. Nah, ini 1.800. Sekarang 1.700, 1.800 ada 100 poin di pergerakan. Teman-teman beli satu lot di sini ketika harga naik 100 dolar dari 1.700 ke 1.800, teman-teman dapat keuntungan 1.000 dolar. Sorry, ya 10.000 dolar. Karena satu poin pergerakan dari 1.700 ke 1.701, teman-teman dapat 100 dolar. Kalau ada 100 dolar kenaikan, teman-teman dapat keuntungan 10.000 dolar atau 100 juta. Nah, itu potensi keuntungannya. Tapi nanti kalau modalnya yang minim, yang modal mungkin 25 juta ke bawah, itu bisa pakai volume perdagangan dengan lot paling kecil ya, 0,1. Jadi di Giga Invest, teman-teman bisa trading dengan volume perdagangan terkecilnya 0,1 lot. 0,1 lotnya artinya apa? Teman-teman, jika beli 0,1 lot, kenaikan 1 poin harga ini akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 dolar. Jadi dari teman-teman beli 1.700, harganya naik 1.701, teman-teman dapat keuntungan 10 dolar kalau transaksinya 10 lot. Ya. Nah, jadi analisa kita nanti lewat grafik harga. Tapi kalau teman-teman masih bingung ya, masih bingung gimana caranya menganalisa lewat grafik, tadi di Giga Invest kita ada trading sentral yang mempermudah teman-teman untuk melihat pergerakan harga emas. Kita buka dulu untuk trading sentral yang ada di Giga Invest ya. Jadi untuk
teman-teman lihat sinyal dari Trading Central, teman-teman buka websitenya di Keinvest dulu. Ya, ini website kita di gkinvest.co.id. Nah, di sini ada beberapa menu yang teman-teman bisa lihat. Jadi kalau teman-teman di sini buka website, nanti akan muncul pilihan deposit, withdrawal, artinya untuk penarikan dana. Jadi kalau teman-teman ada keuntungan di pasar, silakan masuk ke website GKinvest untuk melakukan penarikan dana. Dan untuk sinyal-sinyal yang diberikan oleh Trading Central, semuanya bisa teman-teman lihat di dalam websitenya GKinvest. Nah, ini ada Trading Central, kemudian teman-teman klik login dulu. Ya, ini otomatis masuk ke Trading Central, dan di sini akan muncul beberapa sinyal yang diberikan oleh Trading Central. Teman-teman bisa lihat di sini ada indeks, ya ada equities, ada saham, ya ada Facebook, ada saham Apple dan lain sebagainya. Di sini sebelah kanan juga ada forex, ya forex juga ada beberapa sinyal yang diberikan dari mata uang Jepang, euro, quarterly dan lain sebagainya. Dan untuk komoditi yang mana di dalamnya ada emas, ada minyak, itu bisa teman-teman lihat di bagian komoditi sebelah kiri bawah. Nah, ini ada lihat ada sinyal dari emas, ya seperti apa sinyalnya. Teman-teman bisa klik di sini untuk trading jangka pendek yang 30 menit, atau yang trading jangka menengah ini yang 1 hari, atau trading jangka panjang 1 minggu. Teman-teman bisa klik aja sesuai dengan nanti teman-teman pengen transaksinya untuk jangka pendek atau jangka panjang, ya. Kemudian teman-teman klik dan akan muncul sinyal yang diberikan oleh Trading Central untuk instrumen emas. Nah, ini. Tadi kan ini grafik harga, kemudian harga di 1000. Ini ada harganya teman-teman ya, 1.699, 1.700 ya. Tadi ada perbedaan karena ada perbedaan spread atau selisih harga. Nah, jadi 1.699 harga yang berlaku saat ini untuk Trading Central, dan analisa dari Trading Central harganya akan turun untuk pergerakan harga emas dalam beberapa jam ke depan. Nah, jadi di Trading Central kita bisa tahu nih, bisa punya arahan atau punya analis pribadi lah ya, untuk kita mengetahui pergerakan harga ke depan ini seperti apa, naikkah atau turunkah. Jadi kalau seperti ini tanda tandanya turun, berarti kita disuruh sell, kita disuruh jual di harga yang sedang berlaku. Yang berlaku sekarang adalah 1.700 tadi, dengan target keuntungan sekitar $20 ke bawah ya, gitu. Karena targetnya adalah 1.680, ini target harga emas selanjutnya. Jadi dengan Trading Central, teman-teman akan dipermudah untuk menganalisa pergerakan harga ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian bagaimana teman-teman mendapatkan alat bantu dari GKinvest Trading Central tadi? Silakan teman-teman registrasi, nanti ya akan dibantu oleh Cariska mungkin nanti, atau dari teman-teman dari GKinvest. Silakan registrasi lewat GKinvest dengan deposit minimal 2.500. Jadi untuk teman-teman transaksi ini butuh modal sebesar $2.500 atau 25 juta rupiah untuk dapat fasilitas Trading Central. Tapi kalau teman-teman mau coba, saya nggak butuh deh Trading Central, saya mau trading sendiri, analisa sendiri. Nah, untuk di GKinvest teman-teman bisa deposit mulai dari 2 juta rupiah atau $200 ya. Jadi ini kelebihan kita pertama teregulasi, kemudian depositnya mulai dari 2 juta rupiah atau $200, kemudian kita tidak punya biaya inap, dan juga kita punya program edukasi rutin. Jadi teman-teman ini kan masih muda semua, masih banyak waktu untuk belajar. Jadi kalau memang teman-teman yakin untuk belajar trading, mengetahui bagaimana cara menganalisa pergerakan harga, bagaimana mengatur psikologi dalam trading, bagaimana mengatur manajemen keuangan, dan bagaimana mengatur manajemen resiko, teman-teman silakan bergabung bersama kami di program edukasi rutin yang diadakan di GKinvest, baik di GKinvest Pusat ataupun di GKinvest Palembang sendiri. Kita di Palembang buka edukasi offline, jadi teman-teman yang pengen belajar trading silakan langsung datang ke kantor kita setiap hari kerja dari Senin sampai Kamis dari jam 4 sore sampai dengan jam 5:30 sore. Ini ada kelas
yang bisa teman-teman ikutin untuk belajar trading ya. Nah, kemudian ini ada beberapa kelebihan kami daripada perusahaan yang lain. Yang pertama, legalitas yang jelas dan terpercaya, kemudian spread yang kecil, spread ini selisih jual dan beli. Kemudian kita punya 70 produk yang bisa teman-teman transaksikan dari forex, kemudian dari komoditi ataupun dari saham. Kita punya leverage juga 1:100, bebas biaya inap, eksekusi cepat, dan kita punya rekening terpisah dan penarikan mudah dan cepat. Yang terakhir adalah kita punya alat bantu trading seperti trading central dan auto chartist tadi. Baik, demikian ya untuk penjelasan saya mengenai investasi bodong dan juga tren bisnis di 2021. Selanjutnya saya persilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya baik tentang investasi yang bodong tadi ataupun tentang bisnis trading sendiri. Saya ulangin lagi, jadi untuk binomo dan Olimtrade, teman-teman ini tidak teregulasi oleh Bapeptika di sini. Karena sebenarnya binomo ini kan perdagangan ya, jadi masuknya ke pengawasan dari Bapepti. Teman-teman silakan cek di bapepti.co.id, ada nggak di situ nama perusahaan binomo atau Olimtrade? Pasti nggak ketemu, artinya ini bisnis berpotensi untuk menjadi bisnis yang bodong atau skema Ponzi tadi. Jadi teman-teman harus hati-hati, walaupun sampai sekarang OJK atau Bapepti ini nggak bisa melarang perdagangannya karena memang kantornya nggak ada di Indonesia, namun mereka masuk dari segi-segi apa internet dan lain sebagainya, makanya agak sulit mungkin bagi OJK dan Bapepti melarang perdagangan ini. Namun secara logika kita, sekali lagi saya bilang, untuk perdagangan di binomo dan Olimtrade ini berbeda dengan perdagangan kita di pasar real. Mereka punya pasar 7 hari perdagangan. Sedangkan kalau kita masuk ke pasar uang, sebenarnya kita cuma punya 5 hari. Sabtu minggu itu tidak ada harga yang bergerak. Nah, mereka punya harga yang bergerak. Sabtu minggu teman-teman bisa trading itu di Binomo dan Olimtrade. Artinya itu harga dari siapa? Padahal di pasar sesungguhnya harga tidak bergerak. Jadi mungkin itu cukup membantu ya dari pertanyaannya. Kemudian apakah cryptocurrency dan Indodax itu termasuk investasi? Oke. Jadi kalau untuk cryptocurrency, ya kebetulan sekarang kita juga sudah, sorry bukan kita, tapi perdagangan cryptocurrency sekarang sudah diperbolehkan di Indonesia. Jadi Bapepti juga sudah melihat bahwa cryptocurrency ini ke depan mungkin menjadi aset perdagangan yang bisa diperhitungkan, karena setiap negara, apalagi teman-teman kalau ngikutin harga Bitcoin yang setiap tahunnya, bahkan di bulan-bulan terakhir ini aja udah mencapai new high record harganya. Dan mungkin ini jadi tantangan Bapepti ya untuk melegalkan bisnis ini karena permintaannya memang benar-benar banyak. Dan Indodax sendiri sudah terdaftar ya di OJK. Kalau Indodax OJK juga, Bapepti juga terdaftar, artinya ini memang investasi yang legal untuk cryptocurrency. Dan apakah candlestick ini penting dalam trading? Baik, jadi dalam trading teman-teman, saya share dulu ya. Sebenarnya untuk menganalisa pergerakan harga ini nggak sembarangan, jadi ada teknik yang digunakan, bukan tebak-tebakan ya. Kalau kita cuma tebak-tebakan ini harga kedepannya naik atau turun saja, buy atau sell saja, kita lebih ke gambling. Tapi kalau kita benar-benar mau belajar trading, sebenarnya metode untuk menganalisa pergerakan harga itu ada dua. Pertama, kita baca berita. Yang kedua, kita lihat teknikalnya atau candlestick-nya. Jadi candlestick ini memang instrumen yang sangat penting untuk kita memprediksi pergerakan harga. Karena di candlestick ini ada banyak informasi yang bisa kita dapat. Pertama, dari volume perdagangannya. Sekarang yang menguasai pasar, buyer atau seller. Kalau lebih besar candle yang warna merah, saya besarin dulu kayak gini. Kita lihat teman-teman ya, teman-teman bisa lihat di sini cenderung harganya turun. Banyak sekali candle merah dengan body. Ini candlestick ini apa? Candlestick ini adalah grafik juga, tipe grafik. Di mana di sini ada body, ada sumbu. Kita lihat ini bodinya yang panjang, yang besar, yang ada isi, namanya body teman-teman.
yang kebawahi namanya sumbu. Nah kalau kita lihat ini beberapa hari terakhir bodinya panjang-panjang nih warna merah. Nah kita bisa mengartikan bahwa di pasar seller ini sedang menguasai pasar. Artinya pergerakan harga akan lebih cenderung turun jika candlesticknya ini berwarna merah dengan bodi yang panjang. Jadi candlestick ini penting untuk teman-teman transaksi ya. Oke, apakah cukup jelas untuk Delvin? Jawabannya jelas ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan dari Delvin. Tidak ada, Pak. Cukup ya. Oke. Iya. Selanjutnya silakan teman-teman yang ingin bertanya lagi. Baik ya. Berarti tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin bisa langsung ke Pak Okta, Pak. Oke, mungkin ada gangguan ya untuk Pak Okta. Nah, untuk teman-teman, tadi saya meneruskan bahwa di GK Invest kita mengadakan edukasi rutin tadi offline ya. Jadi teman-teman yang mau belajar langsung, silakan datang ke kantor kita di Jalan Jenderal Sudirman, Office Baston Tower, lantai 9. Atau teman-teman bisa juga ikut edukasi rutin kita ya, setiap hari Kamis malam jam 7.30. Jadi bagi teman-teman yang nggak sempat mungkin belajar langsung ke kantor, silakan ikuti Zoom kita. Nanti setiap hari Rabu kita berikan judul untuk edukasi di hari Kamis.